Berikut adalah draw babak 16 besar Malaysia Master 2024. Tunggal Putra. Pertandingan babak 16 besar Malaysia Master akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Di babak 16 besar Tunggal Putra, pemain Indonesia, Chico Aura Dwiwardoyo, akan melawan pemain Hong Kong, Jason Gunawan. Pertandingan Chico melawan Jason merupakan match ke-6 di Court 2 dan dimulai sekitar pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Jika Chico berhasil mengalahkan Jason, di babak selanjutnya, Chico akan melawan pemenang antara Wang Suwei atau Lu Guangzu. Tunggal Putri. Di babak 16 besar Tunggal Putri, Putri Kusumawardani akan melawan pemain Thailand, Ratchanok Intanon. Pertandingan Putri merupakan match pertama di Court 2 dan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Sementara itu, Esther Nurumitri Wardoyo akan melawan pemain China, Wang Ziyi. Pertandingan Esther merupakan match ketiga di Court 2 dan dimulai sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-1 untuk keunggulan Wang Ziyi. Ganda Putra. Di babak 16 besar ganda putra, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Satu-satunya wakil Indonesia yang mengikuti turnamen ini, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, harus kalah di babak pertama. Ganda Putri. Di babak 16 besar ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, akan melawan ganda putri China, Kong Suliang, Zhang Qi. Pertandingan Febriana Amalia merupakan match ke-10, dimulai sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan court yang digunakan menyesuaikan. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Ganda campuran. Di babak 16 besar ganda campuran, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, akan melawan ganda campuran Denmark, Mats Vestergaard, Christine Bus. Pertandingan Rehan Lisa merupakan match pertama di Court 4 dan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-0 untuk keunggulan Rehan Lisa. Sementara itu, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, akan melawan ganda campuran China, Cheng Xing, Li Qian. Pertandingan Dejan Gloria merupakan match ke-4 di Court 3 dan dimulai sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Dan Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, akan melawan ganda campuran Jerman, Jan Colin Voelker, Isabel Lohau. Pertandingan Rinov Pita merupakan match ketiga di Court 4 dan dimulai sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0.